istri sah pergoki suami berduaan di dalam mobil dengan wanita lain viral di media sosial. Video viral di Instagram itu dibagikan akun @faktakamera. Dalam video itu terlihat wanita mengintip kemudian mengetuk kaca mobil berwarna putih parkir di tanah lapang. Sang istri sah pun nampak bisa membuka pintu bagian kursi penumpang belakang. Terlihat, sosok wanita lain dengan rambut terurai baru bangun dari jok mobil yang terbaring. Setelah itu, keluar sosok pria yang diduga si suami. Ia mencoba menghalangi sang istri untuk bertemu dengan wanita di dalam mobil tersebut. Namun, sang suami menutup pintu mobil tersebut. Pada keterangan unggahan disebutkan jika sosok pria tersebut diduga oknum anggota DPRD Minahasa Utara. Ia dipergoki sang istri saat mobil terparkir di halaman rumahnya. Keluar kok, say.